Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan pada petang ini bicara menteri kita bersama Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Selamat datang ke studio, Tok. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Dan sebenarnya kami bersebah hati dan berbangga dapat sama Datuk pada petang ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Datuk. Kita tak nak lemahkan masa lagi. Okey. Soalan yang ini soalan yang biasa-biasanya, ya, sebagai seorang menteri baru dalam dalam kementerian yang baru ni, ya, Tok. Sebagai kementerian yang baru ni, apakah hasrat atau wujudnya di sebalik kewujudan kementerian ini, Datuk? Mungkin dapat Datuk kongsikan sikit pada penonton-penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wal wala. Pertama sekali, sebenarnya Jabatan Alam Sekitar ni dah lama wujud. Kalau kita lihat dalam sejarah pun, kewujudan dia dah berpindah berbagai-bagai kementerian di peringkat jabatan sebagai sebuah jabatan lah. Cuma bila kabinet kali ini, dia telah pun mengangkat daripada Jabatan Alam Sekitar yang wujud saya ingat dalam tahun 1975, dah ada pada waktu itu, sebagai sebuah kementerian. Daripada sebuah jabatan ke sebuah diangkat kementerian. Menjadi sebuah kementerian alam sekitar. Dan yang paling penting pada kali ini ialah bila dimasukkan air itu bawah satu kementerian alam sekitar. Isu kita selama ni ialah air ini dia buat agensi lain. Yang menyebabkan kadang-kadang bila kita melaksanakan tanggungjawab, kita ada sedikit permasalahan yang melibatkan kementerian lain. Contohnya sungai. Sungai dulu bawah Kementerian Sumber Asli. Tapi bila kita berdepan dengan isu pencemaran sungai, pemantauan terpaksa dibawa oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi kali ini, alhamdulillah daripada punca air masuk, tapi bila masuk ke rumah tu dia bawa agensi lain lah, bawa keadaan sebuah kajian negeri dan sebagainya. Tapi sampai peringkat pembentungan, sampailah ke pantai di bawah kendalian Kementerian Alam Sekitar. Jadi ini saya tengok satu hasrat besar kerajaan, kepimpinan baru, untuk melihat dan mengangkat Kementerian Alam Sekitar ni, isu alam sekitar ni sebagai isu penting, isu utama negara. Dan hasrat itu didukung sama oleh seluruh rakyat. Saya tengok satu respon yang sangat positif bila kerajaan wujudkan kementerian ini, sama ada daripada NGO-NGO yang terlibat dengan isu alam sekitar, masyarakat awam seluruhnya, dan agensi-agensi. Saya fikir ini satu hasrat besar rakyat untuk melihat isu alam sekitar dapat ditangani dengan penuh harmoni, dengan penuh kebaikan. Dan kita harapkan insyaAllah amanah ini sebagai satu tanggungjawab besar bagi kementerian ini dan seluruh jentera-jentera, petugas-petugas, ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air pada kali ini. Baik, mungkin unit-unit atau jabatan-jabatan di bawah alam sekitar ni, kementerian. Kalau kita lihat dari segi sektor, pada asalnya dia ada dua sektor lah. Satu sektor alam sekitar, satu sektor air. Di bawah sektor alam sekitar ni, kita termasuklah Jabatan Alam Sekitar tu sendiri yang membuat kawalan terhadap pencemaran. Kemudian kita ada Jabatan Meteorologi ataupun yang mengawal tentang kaji perubahan cuaca. Iklim, kaji cuaca dan sebagainya. Kita ada teknologi hijau, yang melibatkan beberapa program kerajaan untuk menyemarakkan lagi teknologi hijau dalam negara. Kita ada bio keselamatan untuk memastikan bahawa sebarang bahan-bahan ataupun hasil dapatan itu mesti melalui proses yang betul, dan kita perlu mengawal. Di sini bio keselamatan punya tanggungjawab. Dan di samping itu kita ada sektor air. Air dan pembentungan ni, kita ada Jabatan Pengairan Saliran, JPS, bagi mendedahkan sumber air, saliran air dan hidrologi. Yang kedua, kita ada agensi yang menjadi regulator perkhidmatan air. Kita ada PAAP, kita ada Industri Pembekalan Air ataupun Suruhanjaya Air Negara, SPAN. Dan kita ada agensi IWK, pembentungan. Jadi, kalau kita lihat kedua-dua agensi ini besar. Semua ada agensi alam sekitar pun besar dan agensi air pun besar, dan dia saling kait-mengait dalam satu sama lain. Ya, Tok. Kalau kita tengokkan alam sekitar dan air ni,
terutamanya airnya satu katanya satu amanah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang diberikan kepada bumi ini. Bagaimana agaknya sebagai menteri Datuk nak manfaatkan hal ini daripada perspektif saya kepentingan? Ialah pertama sekali kalau kita lihat dalam Quran pada awalnya jawatan khalifah ini, tanggungjawab sebagai khalifah ini, Allah Ta'ala offer dulu kepada alam, bukan kepada manusia. Kepada langit, bumi, gunung, ganang, semua. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Ta'ala offer kepada langit, kepada bumi, gunung, ganang, semua untuk menerima tanggungjawab khalifah. Lalu kesemuanya tak sanggup menerima. Lalu manusia dengan segala keupayaan yang Tuhan bagi, manusia menerima jawatan sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat kepada isu ini, maka kita dapati pengurusan alam sekitar ni menjadi tanggungjawab amanah kepada manusia untuk menjaganya. Jadi kita bertanggungjawab untuk menjaga alam seluruhnya. Jadi oleh kerana itu, alam ni amanah Allah. Jadi kadang-kadang persepsi kita bila kita sebut soal soal menjaga ni, kita nampak jaga manusia, jangan buat maksiat, jangan berzina, jangan minum arak, jangan mencuri, jangan berjudi. Tapi kita tak lihat jaga alam ni pun, jaga kebersihan sungai, jangan buat kekotoran, jangan merosakkan alam ni sebahagian tanggungjawab. Sebab tu kalau kita lihat punca kerosakan besar ialah Allah tak sebut tangan-tangan manusia. Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Berlaku kerosakan di daratan atau di lautan disebabkan tangan manusia. Jadi kalau kita lihat dalam soal ini, bagaimana untuk kita mengawal ekosistem alam sekitar ini, ya, sama ada untuk kita pulih balik segala kerosakan dan ataupun kita membuat penjagaan kepada alam sekitar. Kalau kita lihat, dia ada dua aspek besar. Pertama, tak mungkin kita boleh selesai isu besar begini. Sebab tu dia mesti ada suatu gabungan seluruh dunia, seluruh negara-negara dunia untuk jaga alam. Dan tak mungkin kita mampu menjaga alam tanpa ada penglibatan semua pihak. Jadi semua pihak. Sebab tu bila timbul isu pencemaran udara, pencemaran alam sekitar, isu apa dia panggil penipisan ozon dan sebagainya, itu melibatkan semua agensi. Tak boleh satu negara. Sebab tu dia keseluruhan. Yang kedua, proses untuk menjaga ni, dia tak boleh hanya dengan kuat kuasa peraturan, undang-undang. Bukannya tangkap saja. Undang-undang kita ada untuk mengawal. Tetapi dia mesti lahir generasi. Saya fikir untuk kita melatih, membina generasi, mendidik masyarakat. Sebab itu mana-mana negara di dunia pun yang kita lihat berjaya menjaga alam sekitar ni, beberapa negara maju, dia selain pada fakta undang-undang, kuat kuasa undang, ialah dia melahirkan generasi yang sedar. Dia bermula dalam rumah. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga tu. Ya Allah beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi permulaannya ialah di situ, di rumah. Bukan selamat daripada neraka tu bukan maksiat yang kita bayang faham selama ni. Itu memang wajib kita jaga. Jangan berzina, jangan minum arak. Tetapi proses penjagaan tanggungjawab tu bermula dalam rumah. Kita didik anak jangan tinggal semayang. Juga kita kena didik anak kita supaya jangan rosakkan alam. Jangan buat kekotoran. Buang sampah berkata-kata. Jangan buang sampah berkata-kata. Sebab tu kalau tengok orang Melayu, sungai dia di belakang rumah. Di negara maju, sungai dia depan rumah. Bila sungai belakang rumah, tempat dia, tu jadi nak ke mana? Nak ke sungai. Nak ke sungai tu persepsi je. Nak buang air, nak sebagainya. Di sungai, tempat air yang kita minum. Jadi proses tu di situ. Termasuk lagi soal bila kita timbul soal sustainable, kestabilan. Sebagai contoh, bagaimana kita nak latih generasi supaya di peringkat kecil lagi dia boleh tahu dah. Kalau kita ada pengasingan sampah sebagai contoh. Plastiknya di mana, kertasnya di mana. Kan? Sebab ini penting. Sebab tu kita menekankan aspek pendidikan itu, dia mesti dilihat daripada rumah. Yang kedua, jabatan. Persatuan-persatuan. Termasuk masjid, surau. Membaikkan peranan. Semua pihak mesti peranan untuk
melahirkan generasi yang sayang alam sekitar, ya, yang jaga alam sekitar. Datuk, contoh terbaik ni Datuk, dalam seminggu dua ni, ya, bila tak ada kenderaan berjalan PKP ni Datuk, dikatakan dibayarkan bahawa Sungai Kelang tu amat jernih sekali Datuk. Ya. Mungkin kan ada agak-agak ada follow up ataupun nak kita lakukan. Ini macam seolah-olah lah Tuhan, ya, setiap benda yang berlaku ni ada hikmah. Ya. Walaupun kadang-kadang dengan ilmu yang ada pada manusia, kita tak nampak hikmah tersebut secara direct. Yeah. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah buat sesuatu tidak sia-sia. Kerja sia-sia ni bukan kerja Allah Ta'ala. Jadi, bila Allah buat sesuatu, mesti ada hikmah dia. Ya, yang kita boleh baca, kita boleh baca, itu soal bergantung kepada ilmu kita. Tetapi, sekarang dunia sedang bincangkan bagaimana PKP ni, MCO ni, betul-betul telah merubah alam. Yeah. Kilang tutup operasi. Kenderaan berjuta, kenderaan berhenti. Uh-huh. Aktiviti manusia juga terhad. Yeah. Jadi, seolahnya dunia sedang reset. Untuk reset semula. Yeah. Hasilnya kita tengok, pelepasan karbon, kekotoran di udara kurang. Kurang. Yeah. Hasilnya kita tengok, sungai-sungai mula jernih. Uh-huh. Yeah, mula bersih. Yeah. Hasilnya kita mula tengok, orang ramai mula melekut dalam satu suasana baru. Tetapi ini kerana COVID. Adanya ini. Ya. Ya. Sekarang kita sedang fikir dan kita sedang menyusun, ya, dan kita harap semua orang sedang memikir bagaimana untuk kita mengekalkan kelestarian alam ini. Ya. Selepas COVID ini. Ya. Jadi oleh kerana itu kita mesti ada beberapa strategi ke depan untuk menjaga apa yang sedang kita nikmati hari ini. Ya. Tetapi kita yakin bahawa sebenarnya dia bertembung di antara dua, keperluan untuk manusia dan penjaga alam. Kita tidak menentang pembangunan. Kita tidak menentang industri. Ya. Ya, sebab ini keperluan. Manusia bila ramai, dia perlukan rumah. Ya. Dia perlukan hutan, perlu dibersihkan. Ya. Perumahan perlu dibina, makanan kena sedia, ladang-ladang kena buka. Tetapi di waktu yang sama, kita harap semua dapat mematuhi kehendak-kehendak, ya, peraturan undang-undang comply itu, kena ikuti. Kalau kita ikut betul, kita akan dapat dua, ya, pembangunan kita dapat lestari alam pun kita dapat jaga. Cabaran itu, ya, cabaran ni bila nak kita adakan dua-dua, nak adakan dua lestari, kita nak ke pembangunan. Ya, saya tengok dia antara cabaran besar kita dalam pertama sekali ialah bagaimana untuk kita lahirkan generasi begitu. Pertama, saya fikir akta ni kita perlu membuat semakan kepada beberapa peraturan-peraturan ataupun akta-akta yang ada. Bagi saya mudah je. Mana-mana peraturan-peraturan yang baik yang telah pun berjalan selama ni, kita teruskan. Mm-hmm. Tetapi mana-mana yang perlu kita teliti, kita semak semula, kita akan kaji. Sebagai contoh, kita ada 40 inisiatif khusus tentang alam sekitar bagi meneruskan agenda memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Sebab Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 ni sebagai khususnya, kita lihat kepada dua. Satu, keperluan untuk menambahkan mekanisme yang baru. Kita perlu alat-alat teknologi yang canggih. Sebagai contoh, macam mana kita nak kawal pencemaran kilang-kilang? Kadang kita pergi tutup. Jadi, kita menggunakan drone. Sekarang kita guna drone. Yang kita pasang, kita pantau. Ya, sungai pun begitu. Kita pasang alat, ya, sebelum sampai ke muka sauk, kita pasang alat untuk monitor tentang bau air sungai, kekeruk pencemaran dan sebagainya. Dan ini teknologi yang kita guna. Jadi kita perlukan meningkatkan alat-alat teknologi yang lebih canggih, yeah, untuk kita mengawal. Satu. Yang keduanya, kita juga perlu melihat kembali kepada undang-undang yang ada. Yeah. Kadang-kadang undang-undang ni mungkin sesuai tahun waktu dia dicipta, yeah, tahun, yeah, 74, mungkin 80-an. Yeah. Yeah. Tapi sekarang ni, sebagai contoh compound, kalau kita denda maksimum compound RM20,000, apa, yeah, sangat bagi kilang industri. Sedangkan kalau berlaku pencemaran, kita habis juta ringgit. Yang, yeah, kedua, efek pada rakyat besar. Sebagai contoh, kalau berlaku pencemaran sungai, kita terpaksa stokkan, bersihkan semua loji kita. Ya, dan berapa ribu yang tak dapat bekal air pada waktu itu. Jadi oleh kerana itu, kita di samping semak balik akta undang-undang supaya lebih
lebih tegas dengan peraturan yang ada, dengan akta yang ada. Kita pergi pada perkara yang besar ialah tanggungjawab. Tanggungjawab. Industri juga punya tanggungjawab. Sekiranya kita sebenarnya dalam kes ini, kita telah mengambil tindakan dalam tempoh 2 minggu lebih ini, dah banyak kita dapat, kita arahkan tutup kilang proses sawit yang telah mencemarkan sungai berlaku di Negeri Sembilan, dan kita gantung selama 3 bulan operasi, dan kita minta dia bersihkan sungai. Kita juga baru-baru ini bila berlaku pencemaran di air Selangor, kita pun telah ambil tindakan pada 3 syarikat yang kita buat pemeriksaan, dan kita dah keluarkan saman lebih kurang RM60,000 untuk mereka bayar saman tersebut. Tetapi yang penting ialah yang terbaru juga berlaku di Perak. Di Sembilan Perak. Di Perak itu berlaku kilang sarung tangan. Yang dia viralkan bagaimana ada ikan yang mati sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada Jabatan Alam Sekitar Perak, khususnya pengarah diturun, dan kita pergi monitor, kita pantau, dan kita ambil tindakan. Kita sedang menyusun beberapa kesalahan-kesalahan yang dia buat, dan kita serah untuk diambil tindakan perundangan. Dan kita pantau proses pembersihan semula sungai tersebut sebagainya. Dan 2 hari lepas berlaku di Sabah. Juga kita telah pun ambil tindakan, dan berarti kita tegas dalam perkara ini. Kita tak boleh kompromi dalam isu pencemaran, dan kita harap jangan kilang-kilang industri juga bekerjasama untuk menjaga, sebab kita tidak boleh kompromi di atas kerosakan ataupun pencemaran yang sedang berlaku ini. Jadi oleh kerana itu, di samping kita semak balik undang-undang, kita kuatkuasakan peraturan-peraturan yang sedia ada, dan kita minta supaya semua pihak mesti memberi perhatian serius isu pencemaran. Pihak kementerian, kita beri peringatan bahawa kita tidak kompromi dalam isu pencemaran sungai ataupun sumber-sumber air. Dan begitu juga alam sekitar yang lain. Jadi kita harapkan semua pihak dapat menjaga peranan. Ini sebenarnya menjawab soalan yang dihantar kepada kita oleh penonton mengenai isu pencemaran sungai yang sering berlaku. Kita dah jawab tadi, Datuk dah jawab. Dan selain daripada kita gunakan pemantauan, kita gunakan pemantauan yang moden, kita gunakan drone dan sebagainya. Dan berkenaan dengan air ini, Datuk, sebenarnya ada dua isu. Ada pencemaran sungai dan isu air minum itu sendiri. Air bersih. Banyaklah disebut, kalau sebut, kalau isu air ni, kalau tidak pun orang akan sebut Kelantan Datuk. Mungkinlah agaknya macam mana kita nak isu air ni sebenarnya ialah kementerian yang bertanggungjawab pada semua negara, semua negeri lah. Semua negeri yang Isu yang banyak yang seringkali sebut isu air ni, biasa orang sebut Kelantan dan sebagainya. Saya tengok beginilah, secara keseluruhannya ada beberapa perkara yang boleh kita beri perhatian. Yang pertama, dari segi strategi sumber air. Jadi sumber air yang ada di Kelantan ni, sebahagian besarnya dia bergantung pada air bawah tanah. Banyaknya telaga Jejari dan masing-masing menggali perigi masing-masing. Dan ini tradisi sejak berpuluh-puluh tahun dulu lagi. Tradisi tersebut. Dan isunya ialah bila pergantungan kepada air bawah tanah, ada kalanya dia ada masalah warna. Dia warna merah keluar. Pekat. Kemudian ada masanya bau. Disebabkan masalah mineral besi ataupun iron daripada tanah tersebut. Yang kedua, kita perlu menampung air itu dengan air permukaan. Air permukaan ni maksudnya sama ada air daripada hujan, daripada sungai dan sebagainya, bagi menampung. Sebab isu iron ini dia menyebabkan memang setengah-setengah perigi di Kelantan, khususnya bila mereka gali, mereka berdepan dengan isu warna merah. Jadi dia masalah besar. Kena ada sumber lain di dalam. Dia kena ada sumber lain. Dan ini kita sedang beri satu fokus bagaimana untuk kita tingkatkan sumber air tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita sedar di Kelantan ni air dipanggil NRW. Air yang keluar ni, yang tidak dijual, yang tidak manfaat ni besar, 57%. Non-revenue water. Non-revenue water ni besar, 57%. Jadi puncanya ialah kerana paip-paip lama yang perlu diganti, dan kita sebenarnya ada jalan keluar kepada isu ni, di mana
di bawah perbadanan SAI Berhad atau PAAB, kita ada dana yang boleh dipinjam oleh syarikat air Kelantan untuk membangunkan menukar pipeline. Dan sekarang pun kebetulan saya baru ni berjumpa dengan Menteri Besar Kelantan dan saya bincang dengan pihak pengurusan air Kelantan. Kita pun sekarang dalam proses menukar peringkat-peringkat pipeline lama di Kelantan ni yang kadang-kadang perlu ditukar. Jadi kita harapkan dengan kaedah yang kita akan bincang dengan kali lagi melalui PAAB ataupun perbandaran aset air Berhad ni, untuk Kelantan boleh buat pinjaman bagi tukar paip-paip yang sedia ada. Dan ini sebenarnya mekanisme tu boleh kita bincang. Dan di samping itu dia ada aspek yang besar juga, ialah kalau kita lihat dari segi pengurusan kumbahan yang masih perlu diberi keutamaan, peranan IWK perlu dibincang semula. Sebagai contoh, sebab di Kelantan ni kumbahannya dia urus melalui sebuah syarikat pekerjaan negeri, dan kita harapkan sebenarnya banyak perkara yang kita boleh bincang di peringkat ini. Isu besar juga di Kelantan ni ialah isu bila perigi yang digali oleh penduduk, sama ada sistem boring air, bawah tanah sebagainya, dia menimbulkan kekurangan air bawah tanah, dan menyerap air laut, khususnya di kawasan Kuala. Dan ini menyebabkan air laut akan menyerap masuk pada bahagian kekosongan tersebut. Bagaimana kita nak atasi? Kita balik pada asal tadi, iaitu membentuk semula tentang sumber air. Yang kedua, kita menukar paip-paip lama kepada paip baru. Dan kaedah yang sedang dibuat di Kelantan sikit ialah mereka cuba wujudkan mini loji kecil di kawasan-kawasan tersebut untuk mengatasi keperluan air di tempat tersebut, dalam komuniti masyarakat tersebut. Ini satu kaedah. Tetapi untuk jangka panjang, banyak perkara yang kita kena tengok, kita akan turun dan kita akan bantu, bukan saya Kelantan, bahkan seluruh negara berhubung dengan isu air ini, insyaAllah. Sebelum kita berpindah ke tajuknya, di Kelantan ni Datuk, mungkin ada yang pernah disebutkan bahawa Kelantan memerlukan empangan untuk mendapatkan air yang lebih banyak. Kelantan sekarang ni ada empangan Pergau, dan dalam parlimen pada selepas pun kerajaan telah janji untuk bina satu lagi empangan, dan ini dalam proses, insyaAllah. Dan bila dengan proses ini, mungkin dia empangannya ada dua keperluan. Satu sebagai menampung musim banjir, yang kedua dia jadi bekalan pada musim kemarau. Jadi kita boleh, dan ini pun dalam proses yang dah dipersetujui untuk dibinakan empangan baru di Kelantan. Baik, berbalik pada isu alam sekitarnya, perkembangan undang-undang memang, kalau undang-undang saja, Datuk dah sebut tadi, kita kena educate orang dengan undang-undang. Sejauh mana agaknya education tu? Di sekolah ada subjek-subjek ni tak ada lagi, saya rasa, tentang jangan buang sampah merata-rata. Kalau kita bandingkan Jepun dengan negara kita, mungkin jauh agaknya ketinggalan dalam isu-isu seperti ini, Datuk. Dan negara-negara moden, kerana isu air tu sendiri, kena sebut tadi daripada rumah, pipe rumah. Macam mana agaknya apakah ada kerjasama ataupun pandangan-pandangan yang kehadapan yang untuk kita masuk atau kita serap kepada anak-anak kita mungkin? Dia ada, pertama sekali kita ada agensi yang cuba beri didikan kepada masyarakat. Di samping itu, saya tengok ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Sebagai contoh, pendidikan ini dia tidak masuk di alam sekitar ni sebagai satu subjek yang khusus di peringkat pendidikan, tetapi dia boleh diserap melalui kesedaran sama ada subjek-subjek lain termasuk subjek agama, tapi bukan yang berlega pada soal-soal ibadah harian, tapi mengaitkan. Contohnya, bila kita nak wuduk, kenapa perlu air mutlak? Jadi kenapa tak boleh air mustakmal? Jadi sebagai contoh, jadi kaedah mendapat air mutlak itu mesti dikaitkan juga tentang soal alam sekitar, soal pembersihan sumber air, jaga sumber air. Dan walaupun konsep mutlak itu besar dari segi perbahasan, apa saja air lebih pada dua kolah yang tidak bawa, tapi kita didik ke situ. Yang kedua, soal macam mana kita nak disiplinkan supaya
kawasan hijau yang kita ada negara kita ni perlu kita tambah. Contohnya di peringkat kerajaan tempatan. Saya fikir kita perlu bincang, dan ini saya setuju untuk kita bincang dengan kementerian-kementerian lain, untuk kita pastikan berapa jumlah pokok yang mesti ditanam dalam satu kawasan Majlis Pandangan. Ya, sebagai contoh, kawasan Majlis Pandangan Shah Alam sebagai itu. Berapa ribu pokok yang mesti ada. Dan kita kena pastikan bahawa jumlah pokok yang dapat kita tanam. Mekanismenya macam-macam. Kita boleh didik masyarakat, sekolah, pelajar, persatuan belia untuk dalam kempen menanam pokok, menghijaukan suasana. Sekarang sebagai contoh, kita tengah kempenkan untuk bandar rendah karbon seluruh negara. Jadi ini di antara mekanisme yang kita buat supaya agensi, semua agensi melibatkan, terlibat sama dalam kempen tersebut. Jadi kalau kita boleh tanam pokok ke, jaga kebersihan, jaga sumber air kita, dan kita yakin sebenarnya hasil gabungan beberapa agensi ni dia baru dapat natijah tu. Seronok sekarang bila kita tengok air sungai jernih. Seronok kita tengok kalau sampah kita dapat kita urus dengan baik. Orang tak buang ni, kadang-kadang kita boleh tengok walaupun mutakhir dah tak banyak, alhamdulillah kesedaran tu makin meningkat. Buang sampah daripada kenderaan sebagai contoh. Kan? Benda kita macam ni walaupun kita kena tu. Kadang kita kena disiplinkan supaya jangan kita buat, jangan jadikan jalan raya tempat buang sampah, jangan jadikan sungai tempat kita buang sampah. Jadi mesti diurus. Jadi soal pendidikan itu termasuk juga di semua institusi agama. Sebab alam sekitar ni dia merentasi agama, merentasi bangsa, merentasi sempadan geografi. Jadi kalau kita boleh didik, hatta masjid berperanan, hatta gereja berperanan, kuil-kuil berperanan, semua agensi agama berperanan, semua agensi masyarakat berperanan, saya fikir sebenarnya kita sedang menjuruh ke arah satu sistem bagaimana kecintaan pada alam sekitar ni ditanam daripada kecil hingga jadi satu habit, satu budaya. Satu budaya. Satu budaya. Saya pengalaman pergi ke negara jiran kita, forum di stadium di Singapura. Ramai penuh stadium masa tu forum awal Islam. Habis forum, minum. Lepas minum, saya turun berjalan. Saya berjalan tengah-tengah stadium tu. Tuan-tuan saya sebut, saya tak jumpa satu sampah pun. Masya Allah. Beribu yang hadir tu. Tak ada satu sampah. Di atas lantai. Tak. Yang tinggal atau rumput tak ada. Masing-masing lepas program ambil. Dan yang bagusnya masing-masing bawa tempat plastik ke untuk pungut sampah. Dan ini kan tengok dia banyak negara. Yang kita lama orang pergi Jepun ke mana-mana negara pun, kita dapati disiplin tu menyebabkan kita rasa seronok. Jadi ini yang kita cuba terapkan dalam konteks masyarakat kita, insyaAllah. Okey Dato', masa tidak menyebabkan kita, tapi kita ada dua soalan sebenarnya. Soalan ini daripada penonton kita. Dia kata ada tahakannya tentang, dia kata, polisi-polisi penambangan ataupun penambangan balak, dan dua, penambangan sayur, contohnya di Cameron Highland itu. Itu sebenarnya regulation atau peraturan tu semua ada. Pertama sekali macam balak, dia pembalakan ini dia ada dihadkan berapa jumlah penebangan balak yang dibenarkan. Jadi begitu juga umur balak tu, besar umur balak. Balak besarnya dan had penebangan yang dibenarkan. Saya fikir alhamdulillah satu berita yang bagus yang kita tengok laporan yang terkini, mendapati hampir semua negara-negara, semua negeri di Semenanjung Sabah Sarawak membuat tebangan di bawah had yang dibenarkan. Dan ini berita gembira, maknanya masing-masing negeri menjaga had tebangan yang dibenar. Yang kedua, kita akui bahawa balak ini dia keperluan. Setiap negeri berhajat kepada sumber ekonomi bagi membangunkan negeri dia. Cuma kita minta supaya penerbangan balak ni bukan bawah kementerian kita. Sebab kementerian jalan sekitar ni jaga pencemaran. Hutan bawah agensi lain, bawah kementerian lain. Tapi alhamdulillah, hasil pemantauan kita bersama kita ni, kita dapati kita perlu memelihara peraturan. Contohnya ada buffer zone daripada sungai. Pokok sungai tak boleh ditebang. Kalau ditebang, dia akan menyebabkan berlaku hakisan terus ke dalam sungai. Kemudian kawasan sayur, sebagai contoh kawasan tanah tinggi.
Memang kita akui kawasan-kawasan yang dibenarkan itu, tapi dia mesti mengikut piawaian yang betul. Sebab kita yakin kalau penggunaan racun dan sebagainya dikawal, ikut hak yang dibenarkan, dia tidak akan menjejaskan alam sekitar. Isunya bila melampau, bila lebih-lebih. Berlebihan. Berlebihan. Kemudian kawalan pun tak ada. Saya pernah pergi satu sungai di kawasan hutan, daripada sumber pertanian. Hampir tak ada satu kehidupan sungai tersebut. Ini cerita saya pergi dalam 4-5 tahun dulu. Anak ikan pun tak ada. Yang ditemui ialah bekas racun, bekas baja yang dibuang. Jadi kita, saya fikir jabatan alam sekitar akan bertindak di atas pencemaran. Tetapi dengan kekangan yang kita ada, tak mungkin kita boleh pantau semua benda. Jadi oleh kerana itu, saya terima kasih banyak pada semua agensi sama ada pekat negeri, pemperkat persatuan yang telah membuat pantauan. Hingga saat ini kita terima laporan yang hampir setiap hari. Dan kita terus bertindak datang laporan tersebut. Jadi kita mengalu-ngalukan rakyat, orang ramai yang nampak pencemaran sungai daripada mana-mana pihak, sila lapor segera kepada kita dengan supaya kita boleh bertindak cepat. Sebab kalau lambat kita bertindak, kesannya besar. Contohnya pencemaran daripada kilang. Kalau kita boleh bertindak cepat, kita boleh, air itu belum masuk dalam muka saut, belum masuk ke loji. Kita boleh stop dulu loji sebagai contoh. Tetapi kalau lambat kita bertindak, kita tengok masa-masa kata kaulah, akhirnya pencemaran tu makin besar. Dan ini sebab tu kita, kalau siapa-siapa ada tengok satu kes pencemaran, kita harapkan sangat mereka lapor kepada kita, Jabatan Alam Sekitar, sama di peringkat negeri. Kita ada peringkat negeri-negeri pun semua ada lapor, dan insyaAllah kita akan terus bertindak. Sebab ini sangat penting. Kuat kuasa undang-undang, pendidikan dan membina kesedaran. Baik. Mungkin dalam seminit dua ni, Datuk, nasihat Datuk kepada tuan punya industri ni, terutamanya dengan di tepi sungai, sepertinya contohnya seperti di Pasir Gudang dan lain-lain. Saya gini je, saya ingatkan bahawa kita beri amaran kepada semua kilang-kilang industri mematuhi, mereka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan perlu menyemak sistem kawalan. Ya, sebab kadang-kadang dia, contohnya kilang sawit, dia ada kaedah dia, air buangan tu dia mesti melalui takungan dia, 5-6 takungan sebelum discharge ke sungai. Jadi olehkan tu dia perlu memantau ni. Ya, walaupun ada sistem tu, tapi pemantauan kadang-kadang maklumlah mesin alat ni kadang-kadang rosak. Jadi dia perlu pantau, dan kita harapkan, kita pun sebenarnya tak mahu benda tu berlaku. Tapi kalau benda tu berlaku, kita tindakan tegas akan diambil dan kita tidak akan kompromi dalam perkara ini. Saya ingatkan bahawa demi kelangsungan urusnya bisnes mereka, kilang-kilang industri perlu berjalan, tetapi kami bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tidak berlaku pencemaran. Tindakan tegas akan kita ambil supaya perkara ini tidak berlaku, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan kerjasama semua, kita harapkan kita dapat melihat satu suasana penerusan apa yang sedang kita nikmati hari ini kepada sampai bila-bila masa depan negara kita, insyaAllah. Baik, Datuk. Terima kasih. Dan itu dia bersama Menteri, iaitu Datuk Anwar Ibrahim Taman, Menteri Sumber Alam dan Air. Dan mungkin insyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan Menteri lain dalam berita bersama Menteri. Kita tinggal dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.